mulailah pada hari ini. Di absen dulu Mbak Riri. Masih ada Mbak Riri? Masih hadir? Ya. Oke. Mbak Debbie. Ada? Hadir? Hadir dong. Oke. Mas Rafa, hadir kah? Hadir. Hadir. Oke, semua hadir semua ya. Hari ini gimana kabarnya? Masih sehat? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan mendengarkan materi dari radio edukasi, ya. Dengarkan baik-baik ya, Naya. Okay. Sahabat IPA, selamat berjumpa dengan program MASNES, media audio solusi pintar, jelas, dan mudah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini membahas konsep-konsep penting yang perlu kamu pahami. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik ciri-ciri makhluk hidup. Mari. Oke, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ya. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Contohnya makhluk hidup? Tumbuhan hewan. Oke, good, bagus. Rafa, makhluk hidup contohnya? Oke, bagus ya. Contohnya makhluk hidup ada tumbuhan, ada hewan. Manusia apakah termasuk makhluk hidup? Iya. Ya, kalau begitu hari ini kita akan belajar ciri-cirinya. Dengarkan baik-baik ya. Iya. Oke. Sahabat pintar, untuk menjaga kelestariannya, manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Cara reproduksi ya, salah satu ciri makhluk hidup yang pertama adalah reproduksi. Apa itu reproduksi? Apa tadi reproduksi? Ya Mbak Lili? Oke, kita ulangi lagi ya. Dengarkan baik-baik ya. Reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Apa Mbak Riri? Suatu cara untuk apa? Menghasilkan keturunan. Keturunan atau nama lainnya anak. Jadi reproduksi itu suatu proses di mana menghasilkan anak, baik manusia, hewan, tumbuhan itu bereproduksi atau menghasilkan anak. Ciri yang kedua. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara kawin atau seksual dan tak kawin atau aseksual. Ya, menghasilkan anak itu ada dua cara pada tumbuhan dan hewan maupun pada tumbuhan terutama ya, ada dua, dengan cara kawin. Kawin berarti ada jenis kelamin laki dan ada perempuan. Baik pada manusia, hewan, tumbuhan itu ada, harus ada dua jenis itu. Yang kedua, dengan cara untuk mendapatkan anak pada tumbuhan itu dengan cara tidak kawin atau aseksual. Contohnya misalnya pisang. Pernah dengar pisang kawin sama pisang? Pernah dengar Mbak Riri? Pisang pernah. Kawin sama pisang.
dengar pisang, oh ketemu pisang, akhirnya menikah, melahirkan anak. Pernah dengar? Tidak ya, itu karena apa? Caranya untuk untuk menghasilkan anak dengan cara tidak kawin. Dengan apa? Pisang itu punya tunas, Mbak Riri ya. Mbak Devi ya, punya apa? Tunas. Ya, tunas itu adalah calon bibit baru, tumbuhan baru, ya, calon anaknya berupa tunas. Yang contoh, ini makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Ya. Sahabat kita, dalam hidup kita pasti adalah bergerak. Ya. Rafa, bergerak apa enggak? Gerak. Oh ya, Mbak Devi, bergerak apa enggak? Bergerak. Contohnya bergerak, Mbak Riri. Mbak Riri kalau bergerak itu gimana? Karena anu contohnya bergerak, berjalan, berlari itu bergerak enggak? Bergerak. Oh, gimana itu bergerak? Berdiri, bergerak. Iya. Oh iya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Itu adalah ciri dari makhluk hidup. Ya. Ada tadi yang pertama kok, reproduksi. Reproduksi. Reproduksi itu apa sih? Ya. Proses untuk menghasilkan keturunan. Oke, bagus. Ciri yang kedua adalah apa tadi? Apa? Ciri yang kedua apa tadi? Kayak gudara, berjalan. Itu apa? Bergerak. Bergerak, bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi reproduksi atau beranak. Yang kedua bergerak. Bergerak. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan ya anak-anak ya. Oke.